Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah mobil FEV yang masalahnya itu di mobilnya nyendat-nyendat. Pada saat mesin sudah panas. Dan biasanya prediksi awal kita itu ada di coil atau sistem pengapian. Nah, itu ada beberapa kategori yang menyebabkan nyendat itu di bagian coil. Yang pertama, businya mati satu. Busi mati satu. Yang kedua, kabel businya bocor. Ketiga, koilnya itu sendiri yang rusak. Di sini sudah kita periksa semua, tidak ada terdapat kejanggalan seperti itu. Yang ada nih, businya kering. Ntar ya, saya fokusin. Ini busi lamanya nih kering, seperti tidak ada pembakaran. Nah, ini penyebabnya kalau dari prediksi awal itu injektornya sumbat. Tetapi injektor juga sudah kita bersihkan, semuanya sudah kita bersihkan, sensor-sensornya juga sudah kita bersihkan, failsafe modenya sudah kita hapus semua, jadi tidak ada lagi DTC. Nah, ketika mesin panas, lampu injeksinya nyala lagi, lampu tanda milnya nyala. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, didapati bahwasanya oksigen sensor itu bermasalah. Nah, ini oksigen sensor. Ya, oksigen sensor itu di knalpot. Nah, masalahnya di oksigen sensor tersebut itu terdapat 4 kabel. Ini dia, 4 kabel. Ini 4 kabelnya. Ini 4 kabel ada warna hitam, 2 putih dan warna biru. Nah, kabel ini terdapat dua bagian ya di kabel ini. Yang pertama adalah oksigen sensornya itu sendiri, dan yang satu lagi adalah heater. Pada knalpot itu terdapat catalytic converter yang fungsinya adalah menyaring sisa pembakaran. Jadi masalahnya mobil ini adalah di oksigen sensornya, karena pada saat mesin panas oksigen sensor mengirim sinyal bahwasanya minyak sudah terlalu gemuk, padahal di atas di injektornya itu membutuhkan minyak yang lebih dari data yang dikirim dari oksigen sensor. Intinya masalah mobil ini, jika teman-teman jumpai di luaran, semuanya sudah diperiksa, tidak ada lagi kendala, kalian hanya perlu mengganti oksigen sensornya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.